Kadang weekend pun kita kerja. Kalau kita cuti, pasangan pula kena kerja. Kami pertama kali pergi recreation park pada waktu malam. Welcome to 99 Wonderland. Hai semua, saya Je Imran. Saya Yati and husband Syamsul. Jom kita tengok apa aktiviti menarik dekat sini pada waktu malam. Let's go. Sampai, I rasa excited tengok rusa banyak gila. Lepas tu anak dia kecil-kecil comel-comel je. Depan ni ada jual kanan haiwan, RM5 satu bekas. Masa I beli ni tak ada QR, I kena sediakan cash. Tapi okey lah, kalau tak habis kita boleh simpan. Dekat depan sana nanti ada lagi haiwan, kita boleh bagi makan lagi. Nah, bagi. Lepas dia feeding, kami masuk dalam bird square. Dalam ni terdapat pelbagai jenis burung kakak tua, merkit dan burung merak. Kat sini yang bestnya, dia mengamalkan open concept. So kita boleh tengok semua burung ni dari jarak dekat. Keluar dari sangkar burung tadi, kita orang nampak tenuk ataupun nama dia Malayan tapir. Pertama kali nampak tenuk dekat sini, besar betul saiz dia. Katanya tapir ni boleh menjangkau 3 hingga 5 meter. And tempat ni tempat yang pertama yang menyediakan jacuzzi tapir. Maknanya dekat tempat lain maybe ada tapir, tapi dia tak sediakan kolam renang untuk tapir mandi macam ni. Ha, itu keistimewaan tapir dia dekat sini. Okey, tadi kita orang jalan belah kanan. Tapi kalau awak masuk entrance and start dari belah kiri, ada kawasan yang dinamakan Monster Fish. Kat sini ada aquarium yang dalam dia ada banyak ikan besar-besar. Antara ikan air tawar terbesar yang mereka ada dalam ni ialah ikan alligator garfish yang berat dia almost 40 kilo. Kawasan tasik yang besar ni bukan hanya untuk naik bot, tapi mereka ada musical fountain show. Show ni start lebih kurang pukul 7.45 macam tu. Pengunjung boleh duduk dekat kerusi yang disediakan ni. Dalam ni gelap tapi sebenarnya banyak kerusi kat sini. Kawasan ni memang luas dan kita orang dah banyak jalan. Kalau dapat duduk dekat kerusi ni rasa lega sangat. Selain musical fountain show tadi, ada lagi satu show percuma eh. Dia kita panggil macam animal education show. Mula-mula kita orang tengok parrot main games. Lepas tu, kita orang tengok show pasal ular. And masa tengah-tengah show tu, dia ada panggil kita orang datang ke depan untuk tunjuk dalam mulut ular. Kita boleh nampak gigi ular. Lepas tu, dia pun tunjuk macam mana cara ular manjat ular. Kita akan panjat ke atas. Usually untuk ular ni dia akan cari pipe putih. Usually dia akan cari kondor ke, dia akan cari pipe putih dan dia panjat ke atas. Okay. So, once I start medium ini, pergerakan dia lebih agresif dan cepat. Dalam perjalanan ke depan, awak akan lalu zodiac walkway ni. Kat sini ada 12 haiwan berlainan mengikut Chinese zodiac. Budak-budak memang agak excited lalu sini eh, sebab nampak ada structure-structure animal semua besar ni. Tengok macam anak saya habis semua dia nak panjat.
Kat sini bolehlah ambil gambar kalau awak nak. Cakap pasal ambil gambar ni, kat sini banyak betul kawasan-kawasan yang cantik untuk ambil gambar. And globe-globe yang ada LED lights ni, saya rasa kalau kita datang waktu malam, gambar-gambar kita akan nampak lagi cantik dengan lampu-lampu yang ada ni. Dalam banyak-banyak kawasan ambil gambar pula, pada saya, Magical Bridge ni antara tarikan yang utama di kawasan ni. Dia ada pintu gerbang yang cantik dan jambatan ni dihiasi dengan padlock berbentuk hati. Arch bentuk love ni ada lampu-lampu. Memang cantik dalam gambar, tapi kalau kat situasi sebenar dia pun lagi cantik sebab sekeliling kita gelap, so kawasan ni jadi macam naik sangat. Dalam 99 Wonderland ni ada kedai souvenir. Dalam ni ada jual soft toys, ada jual souvenir-souvenir lain. Saya biasa akan beli fish magnet sebagai kenangan dah datang ke tempat ni. Lagi satu dia ada jual barang convenience yang lain lah, macam payung, air. Tutup pukul 12. Tapi pukul 11 tu kita dah siap-siap closing dah. Okay, lah. Look. No, you see or look? Where? Oh yeah, did not move at all. Lepas tengok buaya tidur tadi, kita orang terus ke 99 Wild Island dekat depan ni je. Okay, 99 Wild Island ni, dia macam mini zoo. Ada banyak haiwan and reptilia, ada setengah duduk dalam sangkar, setengah lagi kita memang boleh tengok secara terbuka. Gini pig. Berapa dah? Iman, look. Gini pig. Kita orang paling teruja tu masa tengok ostrich. Ada ostrich farm dekat sini eh. Dan kita orang dapat ambil gambar dan dapat berinteraksi dengan lebih dekat dengan bantuan staff yang sangat baik hati bagi penerangan kat kita pasal ostrich ni and guide kita macam mana nak ambil gambar dengan ostrich ni dengan selamat. Sayang dia. Woi. Aduh, dia lapar lah. Watch your handlers, come. Iman, come. Take photo, mami. Cik, saya dukung Iman. Dina. Iman pegang. Dia pandang tempat lain lah. Dia kalau dia nak menarikkan dia, dia akan tukar. Dia akan buang dulu dia. Dia akan naik dulu. Saya kena terima celup. Oh, ni dia yang buang sendirilah. Dia tarik yang bulu yang mana. Alah. Dia nanti akan tumbuh. Ni dah tumbuh baru. Kena terima macam. Dia nampak. Baru nak naik. Baru nak naik. Ini dah buang. Okay. Secara keseluruhan, kita orang memang sangat enjoy datang Recreation Park ni. Walaupun pertama kali datang and datang waktu malam pula tu. Cuma memang ada setengah animals yang dah tidur time ni. Anyway, kalau awak memang tengah cari aktiviti untuk buat waktu malam, I sangat recommend datang sini sebab cuaca sejuk sikit. Lebih selesa kalau nak jalan-jalan outdoor, especially kalau awak ada anak kecil. Apa-apa pun, thank you so much for watching this video. Jangan lupa subscribe and follow saya dekat Instagram. Jumpa lagi. Thank you.